Assalamualaikum. Kita ambil buah-buah lagi hari ini. Ini yang pertama mau ambil lengkeng dulu. Itu buahnya nggak banyak sih, tapi lumayan lah. Udah tua-tua. Udah harus diambil. Lumayan lah, dapat segini lengkengnya. Kita lanjut ke bawah, lihat buah yang lain. Kita cari buah ke bawah ya. Gak jambu itu, jambu udah keseringan. Belimbing sudah sawo, kita lihat ini. Jambu yang ini sudah mulai. Jambu air, ini udah mulai berbuah lagi. Gak kelihatan nih. Nah, ini udah dibungkusin. Tuh udah banyak buahnya kan. Ini sebentar lagi, apalagi sekarang di sini hujan terus. Ini cepet gede nih. Tuh. Ini udah ada yang merah-merah sedikit. Ambil dulu yang udah merah. Nih kan ada kan. Ini jambu citra. Tapi kok merahnya merah banget ya? Apa ini bukan jamu citra? Ntar ya, dibukain dulu plastiknya. Wih. Wow. Ini. Ambil yang merah-merah banget lah. Ini kok udah dimakan apa sih? Ini ada lagi. Dapat segini. Kita tes satu nih, buka. Jatuh dah. Nih bagus nih. Gak ada ulatnya. Kelihatan. Ini lanjut mau ambil. Ini mau ambil kacang mentega. Ada tetangga Uti, dia bilang
penasaran dengan rasanya, jadi mau diambilin. Nih, buahnya ini berbuah terus, banyak itu. Tuh, aduh. Nih, tambah lagi. Oh, ini lagi. Udah cukup. Tadi lengkeng udah banyak di atas, lumayan lah, bukan banyak. Ini jambunya ya. Ini pertama, ini pertama periode ini tanam panen jambunya. Kalau jambu itu udah sering, belimbing udah sering. Jadi cukup ini aja dulu. Oh iya, lihat ini yuk, lihat tanaman uti itu yang baru ditanam. Ini kedondongnya. Ini umur 6 bulan dari dibeli, kalau nggak salah 6 bulan. Udah mulai berbunga. Ini belimbingnya juga baru habis kemarin. Nah, ini udah banyak lagi nih yang kecil-kecil. Tinggal dibungkus-bungkusin lagi supaya hasilnya bagus. Nih, tuh. Ini nggak berhenti buahnya. Tuh, buahnya ada di mana-mana. Tuh, buah semua. Nanti kalau ada waktu dibungkusin lagi dengan plastik.